Mantan politikus senior PDI Perjuangan yang juga Menteri BUMN era Gus Dur dan Megawati kini resmi bergabung ke Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. PKN menyebut Laksamana Soekardi adalah lokomotif yang akan menarik banyak gerbong. Ya, kita akan bertarung di Liga di tahun 2024. Insya Allah PKN yang menang. Karena tujuan kita benar-benar memperbaiki keadaan kesejahteraan bangsa dan negara di seluruh Nusantara. Ya, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nama Nusantara. Tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Pulau Jawa.